2025. Pertama, dengan nomor punggung 50, Cahya Supriyadi. Dengan nomor 80, Andre Arido. Dengan nomor punggung 27, Dias Syahid Al-Hawari. Dengan nomor punggung 33, Muhammad Akbar Arjunsyah. Dengan nomor punggung 17, Audrey Budela. Dengan nomor punggung 74, Pedro Henrique Diaz. Dengan nomor punggung 28, Muhammad Alwi Fazila. Jauh. Dengan nomor punggung 15, Raka Cahyana Rizki. Main bagus kok dia. Dengan nomor punggung 2, Ilham Rio Fahmi. Dengan nomor punggung 11, Firza Andika. Abimanyu. Dengan nomor punggung 10, Bace Gayos. Dengan nomor punggung 25, Rico Simanjuta. Dengan nomor punggung 23, Hansamu Yamakata. Dengan nomor punggung 90,
aja. Dengan nomor punggung 7, samurai merah, Rio Matsumura. Dengan nomor punggung 9, Marco. Nomor 70, bukan 77. Selanjutnya, pemain terbaik timnas U16 dengan nomor punggung 66, Zerabi Golik. Selanjutnya, nomor punggung 77, kapten timnas usia 19, Dodi Ting Pabukan. Pemain dengan nomor punggung 78, Witan Sulaiman. Kapten kedua Persija musim ini dengan nomor punggung 41, Muhammad Ferrari. Kapten Persija musim 2021-2024-2025 dengan nomor punggung 5, Rizky Rido. Last but not least, pemain yang sudah 15 tahun berkarir di Persija, berjuang luar biasa, memberikan segalanya, punya hati yang cukup besar sehingga memberikan regenerasi kepada yang lebih muda. Saya panggilkan the one and only, our leader, Andri Tani Adiasa. Dengan nomor punggung 26. Asisten pelatih fisik, saya panggilkan Ilham Ralibi. Kemudian asisten pelatih penjaga gawang, mantan kapten Persija, legenda Persija, Hendro Artigo. Asisten pelatih tenis, Rob Borlage. Musim 2024-2025 kita sambut Coach Carlos Gonzalez Peña. Ya kalau gitu kayak kemarin itu kayak lewat. Inilah tim Persija 2024-2025 yang akan ditemani oleh beberapa official. Silakan naik official. Dan sebagai manajer tim